helping people live a better life. Maria Agustina Amboni, atau yang biasa disapa Maria, merupakan salah satu anak di Feeding and Learning Center Gentari Timur Tengah Utara, NTT. Anak yang lahir pada 16 April 2008 ini merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Di rumah yang sederhana inilah, Maria tinggal bersama kakek yang sudah tua. Sejak ayahnya meninggal dan ibunya menikah kembali, Maria dan saudaranya ditinggalkan orang tuanya. Maria pun harus mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci piring. Awalnya di sekolah, ia bukan anak yang rajin sekolah. Kurangnya perhatian dari keluarga mengenai pentingnya pendidikan membuatnya tidak begitu memikirkan sekolah. Tapi, sejak hadirnya Taman Harapan di sekolahnya, itu membuatnya kembali rajin bersekolah. Dengan diajarkan oleh guru Taman Harapan, Maria mulai membangun kembali semangatnya untuk belajar. Kini, anak yang berusia 10 tahun ini sudah menjadi anak yang rajin. Bahkan prestasinya kian meningkat. Terima kasih para para donatur yang telah mendukung pendidikan anak-anak di Gentari, Timur Tengah Utara. Kiranya uluran tangan kita dapat memberikan harapan bagi anak-anak pedalaman untuk dapat meraih impian dan memiliki hidup yang lebih baik. Helping people live a better life.